hamba tunggu kami dapat jadi kerajaan. Mampui hamba. Kan kami siasat apa lubah cacing mak hampaan Tuhan kami akan siasat. Kan senang sangat sogo Perikatan Nasional, Parti PAS, Parti Bersatu, Parti UMNO hamba tunggu. Boleh jadi kerajaan ini bukan kezaliman, ini adalah keadilan. Kalau hang pernah buat salah, hang pernah makan duit rakyat juta-juta, hang tunggu. Ahli-ahli Abu Ahmad dari PAS tahu ia berlaku sejak 1961 yang menyebabkan jatuhnya kerajaan PAS Terengganu. Tetapi dia tidak menjadi pengajaran kerana parti berkenaan juga kemudian bersekongkol dan mengizinkan hal ini berlaku. Jadi kita anggap ini soal maruah atau integriti ahli parlimen. Sehingga kan ada yang diwar-warkan, members of parliament for sale. Soalnya bukan soal saja belot, khianat atau lompat parti. Soalnya yang harus diketahui oleh Perdana Menteri dan diperhatikan oleh badan-badan seperti SPRM ialah kerana ia melibatkan rasuah, sogokan dan penipuan. Dan ini dengan pindaan ini dia tidak menyelesaikan. Kita mau gunakan pindaan ini untuk bertanya SPRM mengapa janji sogokan jawatan dan sogokan wang berjuta-juta ringgit dipadamkan dan tidak disiasat. Jadi pindaan perlembagaan ini memberikan gambaran bahawa ada sesuatu yang salah. Saya terima baik pandangan Perdana Menteri. Ada yang salah. Kalau tidak, mengapa nak pindah perlembagaan? Mengapa nak hentikan cerita khianat dan belok dan tipu ini? Kerana isu maruah dan integriti ahli parlimen. Janji kepada rakyat. Kemudian tukar. Dan tukar itu alasan apa? Alasan wang. Alasan jawatan. Yang menjanjikan dan yang menerima wang dan jawatan harus disiasat. Sehingga hari ini belum ada siasatan. Jadi itu yang saya anggap hal yang mesti dikaitkan dengan pindah perlembagaan. Kerana dalam kes Buta Akhir, Langkah Sheraton, itu banyak laporan yang dibuat yang membuat Perdana Menteri. Tetapi tidak ada siasatan dan oleh dan kenyataan susulan oleh SPRM. Dan ini dakwaan ini bukan satu, saya tahu daripada beberapa ahli parlimen termasuk Sungai Siput, Putatan, Miri, Padang Serai dan tiga ahli parlimen daripada DAP dan Sekijang. Jadi kalau laporan yang sebegini serius, yang menyentuh soal kedudukan dan maruah dan integriti ahli parlimen pun tidak diberi pertimbangan, saya anggap bukan saja ada kelemahan dari segi amalan lompat atau membelot ini, tetapi dari segi pengurusan dan kewibawaan badan-badan penguatkuasaan termasuk SPRM. Tuan Yang Dipertua, kita juga mahu satu pengajaran kerana ada kesan dan anggapan, terutama di kalangan anak-anak muda sekarang, terhakisnya keyakinan terhadap orang politik dan sistem politik. Ya. Kerana ada yang menganggap, pilihlah siapapun, dia boleh dibeli. Jadi kita, terutama kalangan muda yang menyertai politik dan dilatih untuk faham perlembagaan dan prinsip demokrasi, terhakis keyakinan mereka kerana amalan yang telah berlalu. Betul, kata Perdana Menteri, ini percobaan sebagian besar menghentikan rasuah dalam politik dan juga amalan pengkhianatan daripada orang yang diberi amanah, menerima amanah, berjanji dan berikrar dan bersumpah kepada rakyat kemudian dengan sewenang-wenangnya, dengan jutaan ringgit dan janji kedudukan boleh meninggalkan itu semua. Jadi kita harus juga berusaha memulihkan keyakinan
terhadap sistem politik. Isu ini yang lebih tua bukan saja isu yang berhormat Pak Dixon, bolehkah saya mencela? Isu ini yang lebih tua bukan saja isu ya perlembagaan, tetapi isu moral, saya sebut soal integrity. Jadi kita dalam perbahasan jangan tinggalkan ini. Ini bukan soal technicalities of the law, tetapi gambaran tentang politics and politicians, seperti Herman Kahn ungkapkan, becoming uncharismatic low moral profession. Dan uncharismatic low moral profession itu di antara lain kerana tidak boleh dipercayai lagi janji mereka kepada puluhan atau ratusan ribu dan jutaan rakyat. Boleh saya mencela? Terima kasih Yang Berhormat Pak Dixon. Betul ke tidak Yang Berhormat Pak Dixon, selepas pilihan raya 2008 kalau saya tidak silap, bahawa pernah masa itu Barisan Nasional kalah di beberapa negeri dan banyak kehilangan kursi-kursi juga di peringkat parlimen. Saya sudah balik ke negeri. Pernahkah tidak teringatkah Yang Berhormat Pak Dixon, Yang Berhormat Pak Dixon ada mengatakan bahawa dalam tempoh beberapa bulan lagi akan menubuhkan sebuah kerajaan yang baru, dan beberapa orang ahli parlimen dari Barisan Nasional terpaksa dibawa terbang ke negara Jepun, ke Tokyo, untuk melarikan diri daripada Yang Berhormat. Betul ke tidak? Yang Berhormat ini dia rabun dari segi pahaman politik. Kalau ikut kenyataannya, pada masa itu beberapa ahli parlimen menghubungi untuk menyokong usul Tundi tidak percaya. Dia tak ada kena-mengena dengan lompat parti. Berhormat, biar faham sedikit. Dan oleh kerana itu, Perdana Menteri pada ketika itu enggan meluluskan, mengizinkan sidang parlimen dan menerima undi tidak percaya. Dan speaker seperti biasa patuh kepada Perdana Menteri. Dan oleh berhubung dengan itu, maka ahli parlimen itu ada di sini, ada pesawat khas bawa ahli parlimen untuk belajar pertanian dari Taiwan. Jadi biar kita tahu fakta dia. Ya. Tidak ada usul, tidak ada sogokan wang ringgit dan tidak ada kedudukan jaminan kepada mereka kerana ini 40 orang. Nak jadi 40 menteri. Jadi oleh itu saya nak tegaskan. Termasuk perkara yang terakhir. Pengakuan bersumpah yang ditandatangani dan dikemukakan kepada Yang Dipertuan Agong. Yang Berhormat Perdana Menteri. Ya. Bukan lompat parti. Tidak lompat parti. Mereka kekal dengan parti mereka. Saya tidak usulkan mereka lompat parti. Ramai ada di sini ni. Jangan tanya. Jadi bila tidak lompat, tapi saya nak tunjukkan. Cakap antara. Sebentar, saya bagi. Biar saya jawab dulu. Saya nak tunjukkan di sini, Tuan Yang Dipertua, ya. Kedudukan dan integriti politik itu begitu parah sehingga pengakuan bersumpah kepada Yang Dipertuan Agong pun boleh dipermainkan oleh mereka. Ya. Jadi ini tidak melibatkan pertukaran parti. Hanya pendirian mereka menyokong Pak Dixon sebagai calon Perdana Menteri. Ya. Baguslah tu. Terima kasih. Saya ucap terima kasih. Cuma soalnya saya nak sebut soal anti lompat parti ini, kita nak betulkan supaya maruah politik negara ini dikembalikan. Ya. Supaya seperti yang saya sebutkan tadi, kenyataan parah berlaku, kalau kita kaji yang banyak, kalau pengalaman awal dulu di India, kemudian Romania, Brazil, Itali. Dan kita sekarang kalau Yang Berhormat kaji daripada Wikipedia, itu terus Malaysia tu naik di antara negara yang melahirkan ahli-ahli parlimen tidak berprinsip dan khianat dan boleh gadai prinsip mereka dan boleh dibeli kerana apa yang berlaku dalam langkah syaratan. Jadi yang saya nak tekankan Yang Dipertua ialah masalah ini apa yang disebut
existential problem dalam demokrasi. Dan apa yang dilakukan ikhtiar yang terbaru ini adalah percobaan menghindari perkara itu berterusan. Kerana kalau ini berlaku, dibenarkan, orang yang maha kaya atau maha berkuasa boleh menentukan corak kerajaan semata-mata kerana wang ringgit mereka ataupun kerana kuasa yang ada pada mereka dan janji politik yang tidak ada honor. Dan ini disebut dalam politik ini mesti ada honor in politics. Dan yang dibawa ini adalah percobaan. Dan saya nak tegaskan, Santubong ada jasa dia dalam bidang ini ya, kerana terus secara konsisten membantu. Tetapi saya nak tegaskan, dia tidak mudah. Tidak mudah kerana ramai yang tidak bersetujui. Dan orang-orang yang terlibat itu di antara yang mempersulitkan hal ini diluluskan. Yang terpaksa tangguh sekian lama dan mesyuarat sekian lama dan terpaksa ada beberapa provision kompromi sedikit. Hanya untuk meluluskan undang-undang anti lompat ini. Jadi kalau tanya saya apa kita bersetuju sepenuhnya, kita tidak bersetuju sepenuhnya. Kerana ia tidak memenuhi prinsip integriti mengelak daripada kemungkinan berlakunya anti lompat ini, lompat parti. Tetapi dalam keadaan yang sedia ada, kita anggap ini satu permulaan yang sangat baik. Ia satu percobaan untuk mengelak daripada tendensi ke arah authoritarianism di mana seorang yang berkuasa atau percobaan Speaker. Untuk membolak kekuasaan cara yang tipu elah. Klaim tak luar. Okey, apa macam? Apa ni ah? Apa dapat faham? Hampa dapat nampaklah apa nama boleh berfikir juga kan dengan apa agenda-agenda kejahatan mereka, agenda yang macam agenda kepentingan diri sendiri dan juga cuba tengok Anwar.